daftar nama wisudawan periode kedua tahap pertama November tahun akademik 2020-2021 Fakultas Hukum. Program studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Yasser Salahuddin Wahab. Program studi Magister Ilmu Hukum. 2. A. Putri Almaida. 3. Fitriani B. 4. Yosman Leonard Silubun. 5. Ana Afriana Amir. 6. Zegovila Parera. 7. Salvador Peter. 8. Andi Wika Putri. 9. Imam Darmawan Ruslan. 10. A.M. Ihsan Sampurna. 11. Santi Kiai. Program studi Magister Kenotariatan. 12. Ahmad Fauzi. 13. Andi Ismaya Widyastuti. 14. Wahyuni Eka Putri. 15. Anggi Anggraini. 16. Risma Damayanti Salam. 17. Rizky Hidayanti. 18. Tiara Rizky Prastika Ibrahim. 19. Erman Fahri SHMKN. 20. Herson Theorix. 21. Michelle Leoni Gosal. 22. Nur Alima. 23. Hamida Arsyad. 24. Lana Septiana. 25. Tri Ajis Iryawan. 26. Faizal Ahmad. 27. Nur Utami Hadi Putri Rizkia. 28. Rika Andini Sirua. 29. Siti Amina MZ. 30. Andi Detia Ati Cawa. 31. Rizky Andri. Program studi S1 Ilmu Hukum. 32. Slamet Ibrahim. 33. Siti Fatima Az-Zahra Parawansa. 34. Muhammad Adim Riyandi. 35. Nurul Hulwanita Safrina. 36. Mahful Hidayatullah Saleh. 37. Mustika Hajar. 38. Astuti Atung. 39. Mirna Amir. 41. Anissa Amalia Syukur. 42. Andi Dara Melda. 43. Hasbi Asidik. 44. Andi Ilham Taufik Ramli. 45. Muhammad Jamil Arifin. 46. Ilmi Amalia. 47. Muhammad Utrujah Khalid. Program studi S1 Hukum Administrasi Negara. 48. Andi Nur Ashifa Bandaso. 49. Fiana Ispariza. Terakhir 50. Handayani J. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 607 garis miring UN 4.1 garis miring KEP garis miring 2020 tentang
lulusan terbaik tingkat universitas dan fakultas program doktor, magister, dan sarjana pada wisuda periode 2 tahap 1 tahun akademik 2020-2021. Rektor Universitas Hasanuddin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, lulusan terbaik tingkat universitas dan fakultas program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Universitas Hasanuddin pada wisuda periode 2 tahap 1 tahun akademik 2020 seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada lulusan terbaik masing-masing diberikan piagam penghargaan. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 November 2020 Rektor Profesor Dr. Dwia Aristina Pulubuhu MA. Nurhudaya, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, IPK 3,82, predikat cum laude.